Shalom kepada jemaat GSKI Betani, Minden, Manyar, dan juga Suko, Titralen, Cabang Sekota, dan Surabaya sekitarnya. Saya percaya hari ini ada sebuah kesempatan di dalam acara Masih Ada Tuhan, bahwa di dalam situasi, kondisi yang terjadi di negara kita, hari-hari ini, saya percaya inilah sebuah kesempatan, sebuah momen di mana kita diberi kesempatan untuk menjalin hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi bilang engkau mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan di dalam situasi dan kondisi saat ini. Firman Tuhan katakan janganlah kamu seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang yang berbalik daripada kebenaran. Orang bebal adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri, mengukur dengan dirinya sendiri. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan firman Tuhan, saya akan menyampaikan hanya dua hal saja yang sangat penting. Bagaimana kita mengisi waktu yang ada ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Inilah saatnya kita mempergunakan waktu yang ada dengan berdoa. Berdoa adalah satu hal yang sangat penting bagi orang percaya bagi umat manusia di mana ketika kita berdoa berarti kita selalu ingat adanya Tuhan. Di dalam kita berdoa kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua ini adalah satu unsur daripada doa. Dikatakan, "Bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Di dalam hal berdoa ini, ada empat unsur. Unsur yang pertama adalah unsur bertekun. Di dalam doa kita dibutuhkan yang namanya ketekunan. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan proskartirio, artinya meneruskan dengan tabah. Bagaimana kita penuh dengan ketabahan, meneruskan, dijawab atau tidak dijawab, kita berdoa, kita melanjutkan, pantang menyerah untuk kita tetap berdoa di dalam situasi kondisi yang mencekam yang membuat orang penuh kekhawatiran ketakutan ini kita sebagai orang-orang percaya mari kita tetap bertekun di dalam doa dan dikatakan lagi dan dalam pada itu berjaga-jagalah arti daripada berjaga-jaga di dalam bahasa Yunani nya dikatakan krikurio Gregorio itu artinya waspada, berhati-hati, tetap sadar, tetap sadar. Jangan sampai kita justru jatuh di dalam sonah kemapanan, sonah kenyamanan, atau kita juga justru jatuh ketika kita ada di dalam kesulitan. Apalagi di dalam hal saat-saat sekarang ini. Biarlah kita tetap berjaga-jaga, waspada. Berapa banyak orang tidak waspada, akhirnya jatuh. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan usul yang ketiga dikatakan sambil mengucap syukur. Di dalam bahasa Ibrani yang dikatakan todah atau yadah. Artinya mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berguna kalau waktu yang ada ini untuk berdoa, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, sambil kita mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu persis bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang sulit saat ini. Biar kita tetap mengucap syukur. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika mau memberikan 5.000 orang makan. Dengan lima ketur roti dan dua ekor ikan mengangkat tangan, mengucap syukur. Maka terjadi multiplikasi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam masa-masa yang sulit. Biarlah kita tetap membuka kedua tangan kita, sambil kita mengucap syukur. Dan di dalam doa ini, mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan GSKI Betani, biarlah kita tetap melakukan doa. Doa dapat merubah segala keadaan. Saya memberikan satu contoh. Ketika kota Niniwe yang akan dihancurkan. Di mana orang-orang Niniwe berdoa, berpuasa. Dan sejak saat itu dikatakan, apa yang mereka lakukan semuanya tidak sia-sia. Dikatakan semestinya Tuhan menghukum kota Niniwe, ternyata beroleh belas kasihan. Mengapa? Karena banyak orang yang berdoa. Tuhan menyesal dengan apa yang dirancangkan Mungkin saat ini virus corona ini sedang dirancang oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Karena perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Tetapi mari, biarlah kita berdoa, bertobat. Minta kesempatan oleh Tuhan supaya virus ini dihentikan. Nah, bagian yang kedua, yang perlu saya sampaikan yaitu kita memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8: "Janganlah engkau lupa memperkatakan Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam." Perkataan firman Tuhan adalah perkataan roh yang dapat memberikan kehidupan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 dikatakan rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan saya percaya segala sesuatunya, firman Tuhan pun mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Di dalam situasi kondisi saat ini yang memberikan ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Biarlah kita memperkatakan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala aku akan memelihara hati dan pikiran. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 33 ayat 9 dikatakan sebab dia berfirman maka semuanya jadi dan dia memberi perintah maka semuanya ada. Firman Tuhan yang kita yang kita ucapkan kita melakukannya maka kita hidup di dalam garis kasih karunia Tuhan. Kita hanya bukan saja mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, tetapi teristimewa bagaimana kita melakukan firman Ketika kita melakukan firmannya, maka dikatakan dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bahkan di, di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di muka bumi ini sempurna dan segera. Kita sebagai orang-orang percaya, Mari di dalam situasi kondisi saat ini, jangan kita justru tenggelam di dalam ketakutan, kekhawatiran. Bahkan perkataan-perkataan kita pun adalah perkataan-perkataan yang negatif. Justru saat inilah mari kita membangun dengan memperkatakan firman Tuhan. Maka firman berkatakan, apa yang engkau ucapkan akan menjadi sebuah kita mengucapkan bahwa di dalam negeri kita ini, di Indonesia ini, ya, di dalam setiap doa-doa saya, selalu saya katakan, saya percaya Tuhan, Engkau sanggup mematahkan mata rantai penularan, pengembangan virus ini berhenti dari kota kami, dari Surabaya, dari Indonesia, supaya virus ini berhenti dalam nama Yesus. Puji Tuhan, inilah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.